tapi nggak apa-apa. Mantap ya. Siap. Oke, jumpa lagi dengan saya Femi Ferrari, masih di negeri Formosa yang super wow, super horror, dan super amazing. Oke, hari ini aku mengajak kalian untuk mukbang ya, makan siaran langsung. Ini menunya apa ya? Mie apa namanya? Mie kuah, mie basah. Mie kuah, mie basah ala Nur Fatika Nur. Jadi ini kokinya yang di samping saya yang masak nih. Ini tadi bahan-bahannya apa aja Mbak? Udang, seafood, terus ada cumi, ini cumi, terus dikasih tomat, sawi, terus sayurannya sayuran sawi ya, dikasih ini, terus bawang putih, dikasih bawang putih, terus apalagi lada ya, lada nggak pakai, itu apa? Cabai, ada cabai, terus cabainya cabai hijau ya? Ya, ini cabai hijau. Terus udah gitu saus tiram, kecap manis, saus sambal. Banyak banget ya. Banyak banget nih bahan-bahannya bersama mie. Ini mie-nya mie apa ini? Mie kuning biasa ya. Oh, ini mie kuning Taiwan punya ya. Jadi kalau nanti teman-teman bisa coba di rumah di masak Indo sendiri. Banyak ini ya, di Indo juga ada ini. Terus oh satu lagi nih jamur. Jamur ya. Oke. Sama toge, toya. Jamur sama toge ya, toge nih, toya ya. Mana togenya? Togenya toge yang panjang ya, kayak gini nih, bukan toge yang rawit. Oke. Saya mau coba dulu ya bagaimana rasanya. Pasti kalian semua penasaran. Oke, masih bersama saya Ferry Ferrari. Aku mau coba dulu ya bagaimana rasa mie. Udah nempel di kursi aja, nggak bisa kemana-mana ini nanti nih. Menjerit apa? Oke teman-teman, aku sudah kenyang. Saya nggak habis tobat saya. Ini porsinya banyak banget. Tapi dia habis loh, lihat nih. Tinggal dikit. Masak-masak sendiri, dinikmati sendiri, makan habis, hebat ya. Kalau saya ini nanti akhirnya bersambung ya. Bersambung nanti buat nanti sore. Ditambahin lagi malahan, astagfirullahaladzim. Aduh. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya perjumpaan dengan Femi Ferrari. Kalau ada kurang lebihnya mau dimakan. Aku ucapkan sekali lagi selamat makan siang buat kalian yang saat ini sedang makan siang. Mudah-mudahan makan siangnya lebih mantap ya. Kalian bisa menikmati makan siang dengan
happy dan enjoy. Oke. Saya akhiri, tetap saya doakan mudah-mudahan kalian semuanya tetap diberikan umur panjang, kesehatan, rezeki yang banyak dari Tuhan, dan tentunya jangan lupa bersyukur, tetap selalu tersenyum, smile, dan jangan lupa bagikan cinta kasih kalian kepada semua orang dengan tulus dan ikhlas, dan tentunya Tuhan tetap memberkati kalian semuanya. God bless you always. Salam persahabatan dari PPI. Jangan lupa kalau kalian suka dengan video saya, beri like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa lagi dengan video saya di lain waktu. See you again. Bye-bye. Bye-bye.